Pemerintah kini membatasi pengiriman dan penjualan gula pasir kemasan 50 kg bagi para distributor dan pedagang di daerah. Menyikapi hal tersebut, Bulog Subdivisi Regional Manokwari akan melakukan penelusuran di pasar, toko, dan sejumlah kios di Kabupaten Manokwari dan 4 kabupaten lainnya. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 824 tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang penjualan dan pembelian gula oleh Pemdog dan peraturan Dirjen Perdagangan Nomor 465 tahun 2017 tentang penjualan gula yang ditujukan ke bidang perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, maka pemerintah kini telah membatasi pengiriman dan penjualan gula pasir kemasan 50 kg bagi para distributor dan pedagang di daerah. Kepala Bulog Subdivisi Regional Manokwari, Muhammad Said, mengatakan aturan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan agar penyamarataan harga gula di pasaran seluruh Indonesia bisa dilakukan dengan baik. Sebab melalui bulog, gula para petani dibeli dan kemudian disalurkan kepada konsumen atau distributor. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan harga gula bisa dijual Rp12.500 per kilogram. Untuk itu, kepada distributor yang telah melakukan kerjasama dengan Bulog, diminta agar dapat menjual gula ke masyarakat sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, sehingga jelang hari-hari keagamaan harga sembako di pasar dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, Bulog juga akan terus melakukan gerakan stabilisasi harga pangan dengan terus mempertimbangkan harga di pasaran. Yang diharapkan di sini adalah bagaimana harga itu bisa sama di seluruh Indonesia. Itu intinya. Artinya, pemerintah mengharapkan bahwa harga gula yang ada di seluruh Indonesia bisa sama dengan harga Rp12.500 per kilogram di seluruh Indonesia. Bukan bersama satu Merauke, termasuk di Manokwari sendiri. Itu yang diharapkan. Lebih lanjut, Kepala Bulog Subdivisi Manokwari ini juga mengatakan, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, maka penjualan gula dalam kemasan 50 kg hanya bisa dilakukan oleh pihak Bulog. Selanjutnya, barulah kemasan tersebut dijual kepada distributor dengan harga Rp550.000. Kedepannya, apabila ditemukan adanya distributor yang masih menjual gula dengan kemasan 50 kg, maka akan diberikan pembelaan. Sementara ini kita belum ya, tapi waktu dekat ke kerajaan tim untuk mengecek apa namanya perkembangan harga yang ada di pasar. Dan dalam waktu itu tiap hari kami ada laporan harga yang kami sampaikan ke Satgas Pusat. Jadi tiap hari kami ada laporan dan kami input secara online. Nah ini yang akan kita usul pulang harganya. Karena itu bisa kita tahu nanti di pasar berapa atau mana kita ada tidak tahu. Jadi perkara berapa distributor dan mana 550. Selain itu, pihak Bulog dengan beberapa instansi terkait lainnya juga akan turun mengecek perkembangan harga pangan di pasaran dan memberikan laporan ke pusat terkait dengan harga pangan tersebut, sehingga dapat menjadi pengambilan kebijakan oleh Bulog pusat agar dapat memperbanyak stok komoditi yang mengalami kekosongan sehingga harga pangan tidak melambung drastis. Maskur Harim mengabarkan. Terus informasi tadi mengenai program Kasual News hari ini. Mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Widya Pravita Mampang. Jangan lupa saksikan video-video rekamannya pada channel Kasual di YouTube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasual Channel. Ijo-jo!